Hai, Cik Zila. Dari mana? You driver Encik Nidham, kan? Tak pernah-pernah tegur I. Hari ini pula tiba-tiba. Tak, kita selalu je terserempak. Cuma itulah, awak busy sangat kan. Saya tak naklah kacau. I ni kan sekretari Datuk Nazrin. Bos besar dekat sini. Mestilah sibuk. Sekarang pun dah pukul 3. Busy sangat ke sampai terlajak lunch? Ke ada pergi mana-mana tadi? Perlu ke I jawab soalan you? Sarah, apa yang susah ni awak cakap dengan saya? Hah? Saya tak perlukan wali. Awak pun tak ada wali. Habis tu apa? Kahwin cowboy? Nikah kat sepadan? Macam tu? Biarlah muka saya ni buruk, tapi saya ada marah diri. Memang awak berhak untuk buat keputusan. Tapi kita kena pandai buat pilihan. Dan pilihan yang kita buat tu kena fikirkan orang sekeliling kita. Tambah-tambah orang yang sayangkan kita macam mama dengan papa awak. Dalam perkahwinan, hubungan ibu mentua dengan anak menantu perempuan penting. Tambah-tambah saya ni dah tak ada ibu. Jadi saya nak menumpang kasih sayang ibu mentua saya lepas kahwin. Dan nak dapatkan semua tu, saya kena bersabar. Macam mana ibu sabar dengan saya dulu? Faham? Kenapa cari Kak Sarah? I rasa itu urusan peribadi I. Encik Nidham tak berhak untuk ambil tahu. Urusan peribadi? Urusan Kak Sarah, urusan saya juga. Tolong jangan kacau Sarah. Dan lagi satu, tak perlu nak hasut mama saya. Sekali lagi, kalau saya dapat tahu awak hasut mama saya sendiri tak akan lepaskan awak. Faham?